Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah berkenan melantik Datuk Seri Amiruddin bin Sari menjadi Datuk Menteri Besar Selangor mulai pada 21 hari bulan Ogos 2023. Dengan itu, dititah mengadap Datuk Seri Amiruddin bin Sari untuk mengangkat sumpah jawatan dan membuat ikrar aku janji di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan dan seterusnya menerima surat cara pelantikan sebagai Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor daripada baginda. Dititah mengadap. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Maka dengan lafaz ini, Patih Amiruddin bin Sya'ri yang telah dipilih dan diterima menjadi anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan atau State Executive Council Negeri Selangor bersumpah bahawa Patih sentiasa sedia sepanjang masa apabila dikehendaki berbuat demikian, menyampaikan fikiran dan nasihat dengan sebaik-baik pertimbangan Patik kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan bagi pengurusan baik hal ehwal negeri, bahawa Patik tidak akan secara langsung atau secara tidak langsung mendedahkan apa-apa jua perkara yang disampaikan kepada Patik atau dibahaskan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan dan yang Patik dikehendaki merahsiakannya. Bahkan dalam segala hal, Patik akan menjadi ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan yang jujur dan ikhlas. Kepada Allah, Patik berserah. Patik Amiruddin bin Sya'ri selaku Menteri Besar Negeri Selangor membuat janji dan melaksanakan perkara-perkara berikut: memelihara dan menjunjung tinggi prinsip rukun negara. Yang kedua, memelihara dan melindungi kesucian dan keagungan agama Islam sebagai agama negeri dan kepercayaan orang Islam dari diganggu-gugat oleh mana-mana pihak lain. Pada masa yang sama, menghormati hak agama lain diamalkan oleh orang-orang bukan beragama Islam. Yang ketiga, memelihara kedaulatan institusi raja dan mempertahankannya dari dicemari dan dari diganggu-gugat oleh mana-mana pihak. Yang keempat, mematuhi segala arahan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dari semasa ke semasa, termasuk adab dan tata tertib semasa berada di istana dan ketika istiadat rasmi istana dilangsungkan. Yang kelima, memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan pada masa yang sama kepentingan sah kaum-kaum lain seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1959. Yang keenam, melaksanakan tugas dengan integriti yang tinggi, penuh rasa tanggungjawab, amanah, jujur dan ikhlas. Yang ketujuh, mendahulukan rakyat selagi mana ianya tidak menjejaskan kepentingan, kestabilan, kemakmuran dan keselamatan negeri. Yang kelapan, memastikan kestabilan, kemakmuran dan keselamatan negeri di tahap yang tertinggi dan memelihara hubungan baik dengan kerajaan persekutuan dan juga dengan negeri-negeri lain dalam persekutuan. Yang kesembilan, memelihara jawatan yang dipegang dari dicemari oleh perlakuan-perlakuan yang menyalahi undang-undang. Dan yang kesepuluh, memastikan perpaduan antara kaum dengan menitikberatkan semangat muhibah, tolak ansur
dan kerjasama antara kaum demi menjamin kestabilan dan keharmonian rakyat berbilang kaum di negeri Selangor Darul Ihsan. Dan dengan ini Patik mengaku dengan hati yang bersih dan tulus ikhlas menyerahkan nyawa dan diri Patik kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi Patik bersedia menjunjung segala titah yang diperintahkan dan dengan segala upaya dan kudrat Patik. Dan apabila Patik berniat menderhaka kepada Sultan Negeri Selangor dan tidak mematuhi aku janji yang dilafazkan ini, salahlah Patik dan redalah Patik menerima segala hukuman Allah Subhanahu Wa Taala serta ditimpa beberapa daulat almarhum-almarhum Sultan-Sultan Negeri Selangor ini. Patik yang taat setia.